semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Hari-hari saya selama pandemik dan Matt ada di rumah, ya harus menyesuaikan. Karena setiap hari dia sekolah online dan itu bukan berarti dia hanya dapat tugas kemudian mengerjakan, tapi benar-benar 100%, mungkin bisa dibilang 80% dia ada di depan komputer. Jadi gurunya beneran mengawasi apakah anak-anak ini ada di depan komputer atau tidak. Seperti ada di kelas biasa, tapi di rumah gitu aja. Jadi saya nggak bisa rame karena kedengeran. Teman-teman sekelasnya bisa mendengar kalau di rumah Matt ada yang ramai gitu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia istirahat, saya pun masak makan siang, itu saja. Jadi sekarang, mumpung saya juga sudah lama nggak keluar rumah, kali ini saya akan mengajak kalian keluar. Ini sudah pertengahan bulan Maret ya, sudah bisa dibilang mendekati musim semi, tapi cuaca masih sekitar 5-10 derajat Celcius begitu. Belum terlalu hangat, tapi sudah tidak beku lagi. Jadi saya tetap masih harus pakai jaket meskipun bukan jaket yang terlalu tebal. Saya mau perlihatkan kepada teman-teman keadaan di sekitar rumah saya selama masa transisi dari musim dingin ke musim semi. Musim semi menurut saya adalah yang paling indah, tapi nggak tahu apakah nanti kita bisa keluar atau nggak karena sekarang situasi virus corona di sini sedang buruk sekali. Sehari bisa ada sampai 9.000 kasus begitu ya. Untuk kami itu sudah sangat banyak karena populasi kami juga nggak banyak di sini, hanya 10 juta jiwa. Jadi sekarang kita turun dulu di sekitar rumah saja, nanti saya juga pakai masker ya karena mungkin ketemu orang itu. Tapi kalau sekarang di depan pintu ya nggak apa-apa sih, nggak ada orang lain. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita bisa turun ke halaman belakang sebentar ya. Sebagian besar tumbuhan masih gundul seperti ini. Kalaupun ada yang sudah hijau sekali, berarti ini memang evergreen. Jadi selama musim dingin mereka tidak melakukan hibernasi. Tumbuhan hijau abadi, apapun musimnya, berapapun suhu udaranya, mereka tetap hijau seperti ini. Tapi kalau kita dekati teman-teman, tumbuhan yang mengalami hibernasi, hibernasi itu kayak tidur selama musim dingin gitu ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Mendekati musim semi, mereka akan tumbuh kuncup daun-daun seperti ini. Kalau dari jauh nggak kelihatan, kalau di zoom baru kita bisa tahu. Seperti ini. Tumbuhan ini berbuah pada waktu musim dingin kemarin ya, sampai sekarang buahnya masih ada, tapi nggak bisa dimakan. Beginilah suasana halaman belakang rumah saya. Sepi, teman-teman bisa mendengar sedikit. Ada lalu lintas ya, tapi nggak banyak. Kemudian suara burung, banyak burung berkicau. Ini suara asli, bukan sound effect. Yang ijo-ijo ini memang evergreen, tumbuhan hijau abadi. Yang seperti ini baru mulai tumbuh daunnya. Nanti musim gugur akan gugur kembali dan musim dingin ya jadi gundul lagi seperti biasa. Buah cemara di sekitar sini banyak banget seperti ini. Kalau nggak mau ribet, biasanya orang menanam tumbuhan seperti ini yang evergreen, jadi sepanjang tahun tetap hijau. Pohon ini benar-benar masih gundul. Kelihatan seperti mati ya, teman-teman, belum ada daunnya sama sekali. Ke bawah sebentar, di situ ada pohon bunga sakura, Kwanzan sakura. Kita
kita lihat bagaimana keadaannya sekarang. Kalau yang ini tumbuhan liar berbunga pada waktu musim dingin kemarin, bunganya masih ada tapi daunnya nggak ada sama sekali, belum tumbuh lagi. Ayah paling nggak suka ini karena tumbuhnya cepat sekali dan akan keluar menghalangi pintu garasi kami, jadi harus ditebang. Kebanyakan tumbuhan seperti ini, kuncup daunnya mulai pada kelihatan. Ini malah sudah berbunga. Kayaknya yang kecil-kecil cepat tumbuh, tapi pohon yang besar-besar belum pada semu. Wah, yang ini sudah benar-benar bersemi. Bagus ya teman-teman. Di sini memang tidak semua pohon akan tumbuh daunnya lebih dulu. Ada beberapa pohon yang malah akan berbunga lebih dahulu, baru bunganya gugur kemudian digantikan oleh daun. Seperti ini. Kalian bisa lihat semua ini adalah bunga, nggak ada daunnya sama sekali. Saya sudah pernah cerita tentang ini pada musim semi tahun lalu, tapi saya ulangi lagi nggak apa-apa ya sekalian untuk perkenalan kepada para subscriber baru. Nah, ini juga teman-teman kalian bisa lihat ada sesuatu yang bersemi gitu, dan ini sepertinya juga bunga, bukan daun. Nggak tahu ini pohon apa ya. Yang jelas memang ada pohon seperti ini, termasuk di antaranya pohon sakura ini atau cherry blossom. Nah, kalau kalian tanya ini apa seperti yang ada di Jepang, bisa jadi karena memang pohon ini ada di mana-mana, dan sebenarnya sakura itu kan jenisnya macam-macam. Yang ini namanya Kwanzan sakura. Kita harus nunggu mungkin sekitar sebulan lagi baru akan kelihatan. Nanti saya ngevlog lagi kalau sudah ada bunganya. Ini nanti juga yang pertama akan tumbuh bunga, bukan daun. Kemudian setelah itu bunganya rontok, baru digantikan oleh daun. Dan ini proses ya, nggak hanya 1 menit langsung semua bunganya tumbuh, 1 menit langsung rontok semua, nggak seperti itu, tapi butuh berminggu-minggu. Banyak teman-teman yang nulis komentar minta bibitnya pada saya, boleh, tapi harus diambil sendiri karena ini cabangnya harus dipotong kemudian baru bisa ditanam. Ini nggak ada buahnya ya, namanya memang cherry blossom tapi nggak ada cherry-nya. Ini hanya untuk dekorasi, hanya berbunga saja. Di seberang jalan pohon yang masih gundul itu juga nanti akan tumbuh bunganya duluan sebelum berdaun. Itu pohon cherry ini. Nanti bunganya putih semua. Jadi kalau sakura kan biasanya pink ya. Ada yang putih juga sih, tapi yang ini pohon cherry beneran bisa dimakan. Tapi nggak kenal sama yang punya rumah, jadi nggak bisa minta. Yang seperti cemara seperti ini termasuk evergreen, jadi nggak pernah hibernasi. Selalu hijau. Yang ini di lapangan ini ada satu lagi. Biasanya saya tunjukkan juga ya, ini pohon pir, buah pir. Sama juga, nantinya akan berbunga duluan. Sekarang belum kelihatan apa-apanya. Kuncup-kuncup saja. Kalau kita naik ke atas, kelihatan satu pohon itu sudah berbunga juga teman-teman. Kita dekati, nggak tahu itu pohon apa. Ini sejenis seperti yang saya ceritakan tadi, berarti dia nggak ada daunnya dulu, tapi lebih ke bunga dulu. Itu masih baru mulai sih, nggak kelihatan ya. Bunganya sudah mulai agak banyak. Entahlah pohon apa ini ya. Ini sepertinya bunga sakura tapi jenis lain, bukan kwanzan atau kanzan seperti yang di depan rumah saya tadi teman-teman.
belum sepenuhnya mekar semua sih, kalian masih bisa lihat ranting-ranting yang kering seperti ini, belum tumbuh apa-apa. Saya terlalu awal ini datangnya, nggak apa-apa ya, sekalian update situasi. Kalian masih bisa melihat sisa-sisa musim dingin. Nanti kalau sudah benar-benar mekar musim seminya semua, kita datang lagi melihat keadaan. Rumah tetangga di sini juga. Kita turun lagi yuk. Jadi tumbuhan di sini ada yang evergreen, hijau selamanya, nggak ada hibernasi. Kemudian sisanya lagi mengalami hibernasi, tapi tumbuhnya juga beda. Yang pertama tumbuhan yang daunnya tumbuh duluan. Sebagian lagi ada yang bunganya tumbuh dulu. Yang seperti ini misalnya sakura tadi, atau apel, atau buah pir, buah persik, aprikot. Seperti ini biasanya mereka yang tumbuh duluan adalah bunganya baru berdaun. Lucu ya. Ini yang bikin tempat-tempat di negara empat musim jadi cantik sekali kalau musim semi, karena banyak pohon yang hanya punya bunga tanpa daun dan warnanya macam-macam. Ini ada tumbuhan liar, durinya banyak sekali, saya nggak suka, tapi tetangga saya menanam ini biar nggak ada orang yang melompat ke pagar gitu. Tanaman ini biasanya kalau musim dingin tertutup salju sampai tertutup es gitu ya, tapi ya nggak pernah mati, selalu tumbuh lagi. Oke, sekian saja untuk video hari ini. Sekarang kita pulang dulu. Beberapa minggu lagi kalau semuanya sudah berbunga, kita akan kesini lagi untuk melihat semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.